bisa sekian. Saya tak nak cakap lebih panggang sangat. Tapi tunjukkan yang pertama tadi case saya tak ulang panjang sangat, tetapi selesai saja keputusan mahkamah dibuat, hakim punya tanda tangan atas penghakiman itu belum kering lagi cantik. Dakwa itu masih basah. Pihak di sebelah sana ataupun pihak Guam Negara ataupun jabatan Guam Negara buat keputusan untuk meraih terhadap kes yang telah diputuskan. Saya juga bukan peguam, tapi kalau benar lah, dan saya yakin betul apa yang telah pun diputuskan oleh Yang Arif Hakim yang membicarakan dan benar kes saya, bahawa sebenarnya tidak ada suatu asas yang kukuh untuk mereka meraih. Ya, memang diputuskan di appeal from High Court kepada Appeal Court kepada Federal Court, itu proses sewajarnya tidak dirayu kerana tidak ada asas. Ini daripada penghakiman tadi yang membolehkan pihak yang lain kata bawa balik, kata dia tak ada kes langsung. Ya, tapi tak apalah, ini soal sistem dan perundangan dan kehakiman dalam negara kita. Tapi sebagainya sekali tahu kan tadi pun Rosli telah menyebutkan, lawan tetap lawan, we will fight to the very end, justice must prevail, dan mesti ada cara keputusan yang adil dan saksama dan tidak dipengaruhi oleh hasrat-hasrat politik yang kotor hanya nak mendera atau mengambil tindakan untuk memuaskan nafsu politik semata-mata. Itu bukan satu perkara yang baik yang harus dilakukan oleh mana-mana pemimpin, terutama pemimpin dalam negara kita. Kenapa nak mengambil satu tindakan pemangsaan? Kita menjadi mangsa bukan kerana kita melakukan kesalahan. Jadi ini sudah menjadi satu permulaan yang buruk bagi kerajaan Madanon kerana tidak mempertahankan prinsip keadilan kehakiman yang kononnya juga diperjuangkan oleh mereka. Nah, ini satu perkara yang untuk mempertimbangkan kita. Kalau ini berlarutan dan berlaku sepanjang masa, kerja tidak dilaksanakan, saya tak tahulah apalah nasib rakyat Malaysia ke hadapan. Nah, ini yang menjadi asas perjuangan kita dalam perkataan. We will continue with our struggle and fight to the very end until akhir. Dan mungkin dalam satu tempoh yang tak terlalu lama, kita akan kembali diberikan kepercayaan dan mandat rakyat untuk menerajui negara sebagai kerajaan kita tanah yang senang. Dan saya yakin kita boleh buat itu. Segala-galanya adalah dengan izin Allah. Jadi kita berdoa, teruskan dengan kita punya munajat, solat hajat dan usaha kita yang berterusan untuk meyakinkan kepada rakyat apa asas perjuangan kita dan mereka percaya dengan apa yang kita sebutkan. InsyaAllah Allah akan memberikan kita kemenangan dan kekuatan nasional kembali semula berkuasa mentadbirkan negara dalam satu tempoh yang tidak terlalu lama.